dites untuk mini parlet 12 mata 3-in-1 RGB slim model. Model tipis ya, penggunaan 12 mata LED, di mana satu mata LED-nya itu 3 warna dasar merah, hijau, biru full color ya. Penggunaan kontrol auto slave, kemudian ikut musik juga bisa, dan penggunaan DMX mixer 512 spotlight flicker free. Ini untuk penggunaan auto slave-nya ya. Untuk mode-mode yang bisa dimainkan di sini ada 4 tombol ya. Menu up, down dan juga enter, kita tinggal tekan menu di sini sampai ketemu ada D001 untuk penggunaan DMX ya. Kemudian kita tekan menu lagi di sini ada SD01 untuk pergantian warna. Kita bisa atur dari 1 sampai dengan 16 untuk kecepatannya ya. Kemudian di sini ada RB untuk pergantian warna juga, sama mode smooth. Kemudian di sini ada PL untuk mode pergantian warna dengan blackout. Kemudian ada sound, ikutin musik ya. Kalau ada suara dia bakal berubah. Kemudian di sini ada manual R itu untuk red di 2555, 0 itu merahnya mati, 255 merahnya nyala. G itu untuk green, B itu untuk blue. Kemudian ada FL untuk strobo flash ya. Kita bisa atur untuk mode flash-nya. Kemudian di sini ada color manual, di sini ada CO00 itu untuk warna merah. Kita tekan up sama down untuk pilih ya. CO01 untuk hijau, CO02 untuk biru, CO03 untuk kuning, CO04 untuk biru toska, CO05 untuk violet, CO06 untuk cahaya warna putih. Kemudian kita tekan menu lagi, balik lagi ke mode D. Untuk pergantian warna kita masuk ke mode SD aja, ini bisa kita mainkan. Oke. IP33 indoor mini parlet slim model 12 mata full color 3-in-1 RGB.